mungkin yang sering diplantas bisa mengecil seperti ini. Ini daun tua. Nah, ini daun tua ini. Bisa kecil banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gondrong Gimbal dari Sragen Utara, saudaraku, yang tentunya tidak nakal dan tentunya tetap di channel yang sama ya saudara ya, yaitu Wong Bebas Mulang. Oke, posisi kali ini saya sudah berada di sekitaran ini adalah bekas tegalan jagung oleh para petani karena ini sudah musim kemarau, kebetulan tidak ada tanamannya ya saudara ya. Kali ini saya biasa berburu bahan bonsai di sore hari ya. Mudah-mudahan nanti dapat bahan bonsai yang sesuai saya harapkan. Tapi jangan lupa buat saudara-saudaraku semua, dukung videonya Wong Bebas Mulang dengan cara subscribe, like, dan komen ya, biar tambah semangat. Oke, pokoknya ikuti terus videonya Wong Bebas Mulang kali ini. Berburu bahan bonsai di sekitaran tegalan jagung, kira-kira dapat bahan bonsai apa. Oke saudaraku, ikuti terus dan pantau terus pokoknya. Oke saudara, ini saya sudah mulai bergerilya mencari sisa-sisa mungkin kalau ada ya. Nah, namanya juga hobi ya saudara ya. Ini saya coba mau masuk ke daerah tekongan-tekongan situ, mudah-mudahan ada, karena itu ada banyak grumbul-grumbulnya ya, mudah-mudahan ada bahannya ya saudara ya. Pokoknya ikut terus. Ada pohon sepatu dia ya saudara. Itu ada jenis fikus juga, rawar-rawar, tapi saya tidak mengambilnya karena tidak berpotensi bagus untuk dijadikan bonsai ya saudara ya. Oke, kita lanjut ke sana dan nanti putar. Itu kelihatannya ada. Ini saudaraku, ternyata kita malah menemukan ini. Ini adalah bahan unik ya. Ini buat sambung siansi ya, siansi. Ini adalah krakas ya. Nah, ini adalah pohon krakas dan ini juga berpotensi bagus untuk dijadikan bahan bonsai. Ini bagian atasnya ya saudara. Nah, ini kebetulan berada di tegalan para petani, mungkin ini sering dipelatas ya, jadi kelihatan sekali kalau sering dipelatasnya. Ini daunnya bisa mengecil kayak gini. Nah, ini adalah daun krakas, padahal kalau kita ambil ini yang paling besar ya, supaya kita bandingkan, ini sangat bisa berpotensi mengecil sekali dan ini sangat berbanding terbalik ya saudara. Ini sangat besar ini di sini. Ini daun yang masih abigi, otomatis masih muda, dan ini yang mungkin yang sering diplantas bisa mengecil seperti ini. Ini daun tua. Nah, ini daun tua ini. Bisa kecil banget ini. Oke. Coba kita langsung nitip. Kita ambil sabit dulu. Nah, ternyata akarannya
Sabtu. Wah, sangat unik sekali saudara. Ini banyak sekali motifnya ini. Ini kelihatan motif tuanya sangat seru sekali ya saudara ya. Ini motif tuanya kelihatan. Dan ini perakarannya kayak gini. Sebenarnya akarnya hitam ya. Ini perakarannya hitam. Nah ini. Ambil gunting. Ini cabang yang sini kita buang saja ya. Nanti kelihatannya kayak gimana. Tapi atos ternyata. Masih penasaran jadinya kayak gimana ini. Wah, ternyata mantap sekali saudara. Bagaimana, kita ambil saja ya, kita ambil saja ini dari kerakas ini untuk kita tambah koleksi, nanti kita sambung sama si Yanci. Oke saudaraku, the best sekali ini. Oke saudaraku, ini bahan kerakasnya sudah saya ambil dan sudah aku tangani ya. Ternyata karakternya memang, ya kalau saya bilang ini sangat unik ya, karakter tuanya sangat dapat sekali. Nanti kita mungkin cara tanamnya ya, cara tanamnya karena ini akarnya lumayan panjang ya, mungkin gini juga bisa ya. Nah ini yang bagian sini ini perlu sentuhan, ini sudah aku potong ya. Nah ini sudah kelihatan ya, kalau kayak gini modelnya sangat unik sekali ya saudara ya. Bahan untuk sambung sian sih saudara. Saya nggak bisa berkata-kata, ini modelnya sangat unik sekali. Ya. Tinggal
tinggal kita permak dikit sudah jadi karakternya. Nah ini kurang lagi, ini buang saja ini. Ini juga kita buang. Ini kayak mas, kayak pistol ya. Ini ya. Oke, saudaraku. Saya sangat berterima kasih sekali sudah menyaksikan videonya. Mari kita yang sangat berprospek sekali ya. Sampai jumpa. Jangan lupa sekali lagi dukung channel yang mau bersembilan dengan cara subscribe, like, dan komen. Biar kalian semangat. Saya Gondrong Kimbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.